Is, apalah ini? Rainbow Ruby terus yang ditonton. Kagak ada kartun lain, Naruto kek, SpongeBob kek. Gantilah. Abang juga mau nonton nih, Lis, Lisa. Lis, apalah nih abang? Siapa yang duluan kesini ya dia yang nonton lah. Kau ingat kak tadi? Aku yang duluan kesini bang, bukan kau. Jadi ini remote punya aku bang. Abang kalau tak suka Rainbow Ruby, ya pergilah sana bang. Tuh di depan, di rumah Naomi sama Emmy. Abang ganti ya. Kis, apalah abang ini? Ganti, ganti, ganti. Nah, Rainbow Ruby kan cantik. Bagus lagi daripada Naruto. Yes, kau ini Lisa, abang juga mau nonton. Heh, kalian berdua ini kalau bertemu pasti aja berantem. Kau ini Farel, ngapain juga kau nonton-nonton? Ingat, kau udah besar. Kau belajar sana. Ya elak, mak. Kasian deh si abang. Kasian. Hei, apa tadi kau bilang kasihan? Awas aja, abang tak akan pinjamkan lagi HP ke kau. Di situ kau main masak-masak aja sama si pus-pus kau. Kau tak boleh lagi main Sakura. Abang, jangan gitulah bang. Lisa cuma main-main saja. Hei, kalian berdua. Hah? Ada apa, Mak? Udah, kalian gak usah berantem lagi. Nah, Mama mau kasih tahu kalian nih. Besok kalau kalian ke sekolah, kalian minta izin ya ke bu guru atau pak guru kalian. Kalau hari besoknya lagi, itu kita akan pergi ke acara perkawinan sepupu kalian. Jadi besok kalian minta izin, oke? Hah? Naik apa, Mak? Itu ada mobil yang akan datang, tapi kamu yang bawa ya. Asik! Yeay, ketemu sepupu lagi dong. Bang, lebih goyang lagi dong. Masa begitu doang sih? Nih. Udah goyang banget nih. Bagus, bang, bagus. Tambah lagi kecepatannya, tambah. Ayo, bang, semangat. Besok kalian berdua harus minta izin ya ke guru atau pak guru kalian. Soalnya besoknya lagi kita akan pergi ke acara perkawinan sepupu kalian naik mobil. Kita akan sama Farel dan mamanya kok, oke? Okay? Wah, ya berarti ketemu sepupu dong. Wah, bagus nih cok. Yeay, gak sekolah, libur-libur. Udah, kalian tidur sana. Ada apa ini rame-rame? Kenapa kalian gak pulang? Ini pak, kami bertiga mau minta izin. Minta izin kenapa? Mau kemana? Gini pak, ada sepupu kami yang mau menikah dan kami bertiga mau ikut gitu pak. Kami mau datang gitu pak. Boleh gak pak, kita minta izin satu hari saja. Oh, boleh. Tapi jangan lupa bawa oleh-oleh ya untuk bapak. Kalau ada, pak. Weh, cepetan. Nanti kita ditinggalin mama lagi. Iya, tungguin gue, weh. Santai aja kali. Pak, boleh nggak biar anak saya yang bawa mobil ini? Boleh. Kalau begitu saya pergi dulu ya. Woi Farel, hati-hati cok. Kalau bawa mobil. Hati-hati Farel, kok bisa bawa mobil kah?
Iya, Mak. Bisa-bisa. Tenang aja, ada Farel yang ganteng dan baik hati ini. Kok kembali turun? Tenang aja. Ini lagi proses kok jalan ke sana. Ternyata panggungnya udah jadi nih, dan semuanya udah pada di sini ternyata. Tulis, si Yuta sama si Mia udah ada tuh. Kau kesana aja. Tuh di sana siapa? Oh, si Chika sama si Rina sama si Aldi di sana tuh weh. Ayo kesana. Is, Lisa sini ke atas panggung kita main-main. Mia, aku panggil si Lisa dulu ya. Kau di sini aja. Aku akan jemput dia kok bawa ke sini. Oh iya kak. Lisa sini. Ngapain juga kau malu? Yuk ke atas panggung. Kita main-main di situ. Atau kalau mau kita main masak-masak juga bisa loh. Halo bosku, ada kak, ada sayang, ada. Apa kabar bosku? Baik kok bos. Halo guys, bertemu lagi bersama kita. Kalian udah lama ya di sini? Maaf ya nunggu. Iya, udah lama kali loh kita di sini. Mama kalian mana? Kalau mama kita udah ada di dalam. Iya, mama aku baru aja tuh masuk tadi. Di sini kan ada panggung nih. Bagaimana kalau kita main-main nih? Daripada bosan ya kan, lagi pula pernikahannya juga besok. Kan ada panggung tuh, bagaimana kalau kita main-main Indonesian Idol, kayak nyanyi-nyanyi gitu. Bagus tuh, Cok. Halo Lisa, lama kali pun, kami tunggu kau tadi. Kau ngapain lama kali? Oh iya, itu abang aku yang bawa mobil lama kali, seling juga lagi. Ada apa nih diskusi-diskusi? Bagi-bagi sedikit dong, tanya gue dong yang ganteng ini. Iya. Ini, kita mau main-main ke Indonesian Idol. Di panggung itu, nyanyi-nyanyi gitu. Ada yang jadi jurinya, ada yang penyanyinya, gitu loh. Wah, bagus tuh. Gue mau ikutan. Kalau lu Aldi, lu harus ikutan. Iya. Oke, perkenalkan namanya siapa dan mau nyanyi lagu apa? Perkenalkan, nama saya Naomi. Saya berasal dari Bandung dan saya akan menyanyikan lagu Tarik Sesemenggu. Mantap. Wih, kayaknya Kak Naomi mau nyanyi tuh. Yuk kesana. Makanya, kalau kau cinta dia itu kau jaga. Sekarang super jadi barang kau ganas. Kau bawa dia sudah biar kau puas. Tarik sesemenggu, mantap. Jujur sesu bilang kayak sayang gatal-gatal sa. Ada yang mati gila sa. Ada yang gatal-gatal sa. Dia sudah biar kau. Ada yang gatal-gatal sa. Ada yang mati gila sa. Ada yang gatal-gatal sa. Terima kasih. Wow, bagus sekali, Cok. Mantap betul, semangka mantap. Oke, jadi peserta selanjutnya silakan naik. Halo bosku, adakah ada sayang ada? Halo bos, perkenalkan nama saya Farel yang terganteng. Bukan di dunia, di Sakura. Iya. Perkenalkan nama saya Farel, saya akan membawakan lagu. Kalian dengar aja, oke? Kutuliskan. Aduh, Ma. Kepala aku sakit, Ma. Gara-gara Farel nyanyi, Ma. Aduh, Ma. Tolong, Mama. Ya elah, Bambang. Baru juga berapa kalimat? Hei, bosku. Ada kah? Siapa tuh, guys? Siapa yang mau disunat sini sama Mama? Mama di sini.
orang gila, guys. Lari. Wah, ada orang gila. Tuh, siapa yang mau disunat? Kabur, cok. Kabur, kabur, kabur. Kabur. Tolong, mama. Mama, tolong. Kabur, cok. Kabur. Cepetan kabur. Kita masuk ke rumah, cok. Tanya mama. Mama. Ayo, cepetan, cok. Tanya mama. Kak. Kak, tungguin Lisa. Kakak, tungguin Lisa, kak. Mau kemana kamu? Kamu mau disunat gak? Sini saya sunat nih. Tidak, saya sudah. Tidak. Kabur, ada orang gila. Lari. Ini mama siapa nih? Mama. Mama Ida, mama. Mama, tolong. Di sini ada. Tolong, cowok. Kalian. Tungguin gue.